Ngapain sih? Sama suami sendiri masa begini? Ngapain kamu datang malam-malam begini? Kamu pikir semua orang yang keluar dari penjara harus jadi maling? Hah? Bukannya kamu udah jadi maling sebelum masuk penjara? Bisa-bisanya kamu katain saya begitu. Atau rampok? Bener kan? Kamu suka ngerampok istri kamu sendiri? Hah? Kok kamu bisa ngomong begini? Apa alasan kamu? Gak usah kita ngomongin masa lalu. Yang perlu kita pikir sekarang, bagaimana hidup kita lebih baik untuk masa yang akan datang. Kalau kamu memang mau baik-baik, kamu gak mungkin datang tengah malam kayak gini. Saya ngumpul di rumah teman-teman. Biasa kan? Kenapa gak ngumpul aja sekalian sampai pagi? Asal tahu aja, Ronald. Saya lebih seneng kamu gak pulang sama sekali. Udah deh, Ronald. Lebih baik kamu gak usah kesini lagi. Loh, kenapa? Ya udah, pokoknya gak usah kesini lagi deh. Ini pasti suruhan Yakob. Gak ada hubungannya sama Yakob. Gara-gara saudaramu itulah saya masuk penjara. Iya, memang. Yakob paling gak suka ngelihat laki-laki kasar sama perempuan. Dia kan tahu kamu selalu mukulin saya. Makanya dia lapor polisi. Sudahlah, Mel. Lupain yang kemarin-kemarin itu. Pokoknya saya minta cerai. Minta cerai? Semua urusan pengadilan udah saya siapkan. Enggak, Mel. Sampai kapanpun kita tetap suami istri. Tetap. Ayolah, Mel. Sejak saya keluar dari penjara, saya berjanji saya akan merubah sikap saya. Saya nggak akan pernah ceraikan kamu, Mel. Terserah kamu maunya apa. Yang penting saya tetap pada pendirian saya sendiri, Ronald. Saya nggak mau terima kamu lagi sebagai suami saya atau apapun juga lah. Jadi saya harus bagaimana dong, Mel? Saya punya rumah. Masa saya harus tidur di bawah kolong jembatan? Ronald, nggak usah deh minta belas kasihan lagi ke saya. Kamu kira saya nggak tahu kalau kamu udah keluar dari penjara 3 hari yang lalu? Terus, apakah selama itu kamu tidur di bawah kolong jembatan? Maafkan saya, Mel. Waktu itu saya belum siap ketemu kamu. Jangan pakai rok itu lagi ya. Di, ini kan baru sekali pakai, Ma. Lagian belum kotor lagi. Mama bilang ganti. Kamu galak juga sama anak sendiri. Harus dong. Biarin aja. Dia mau makan sama-sama kita. Dia sudah lama gak pernah ketemu saya. Dia mau pakai pakaian yang dia suka. Gak apa kan? Kenapa? Kali nggak boleh lagi ya pakai kayak gini di rumah, rok mini atau celana pendek atau apalah yang ketat-ketat, ya? Mama gimana sih? Dulu Mama bilang yang pendek-pendek nggak boleh pakai di luar rumah. Sekarang yang di dalam rumah juga nggak boleh. Mama gimana ah? Kamu kan udah gede Ki, kamu mestinya tahu dong kalau pakai baju kayak gini bisa buat laki-laki jadi merangsang kan? Biarin aja Ma, mereka seneng kan kita nggak rugi. Shh, dengerin Mama, itu Papa kan juga laki-laki. Bisa aja timbul birahinya. Mama kelewatan deh. Masa sama Papa curiga? Ini bukan perkara curiga, Ki. Mama denger deh, Ma. Kiki emang gak sayang-sayang banget sama Papa. Tapi kalau untuk curiga, belum kepikiran, Ma. Iya, maksud Mama bukan curiga aja. Tapi kita harus berjaga-jaga, Ki. Apa bedanya sih, Ma? Kiki? Pagi, Pa. Pagi. Apa kabar kamu? Baik-baik? Gini-gini aja, Pak. Apa kegiatan kamu sekarang? Ya, kerjalah, Pak. Oh ya? Mm-hmm. Kerja di mana? Di toko. Biasa, jadi pelayan. Kalau Papa?
Ya gini-gini aja. Pak, 3 bulan di penjara, buat apa kapok nggak? Buat mukulin mama? Kiki? Loh, kenapa? Emangnya salah nanya kayak gitu? Nggak salah. Apa yang salah? Jadi, benar-benar kapok, Pak? Papa nggak bakalan mukul mama lagi. Pokoknya, Pak, kalau papa pukulin mama lagi, Kiki laporin ke Om Yakob loh. Nggak perlu lapor siapa-siapa. Papa sayang Kiki, sayang mama. Mulai hari ini, papa nggak akan macam-macam lagi. Dan kita akan hidup bahagia. Udah deh, nggak usah janji-janji. Saya nggak janji. Tapi kan saya coba bersikap baik. Kiki udah tahu kok rencana saya. Oh ya? Benar, Ki. Kamu setuju papa dan mama cerai? Ya terserah mama lah. Orang yang kawin mama kok, bukan Kiki. Selamat pagi, Bu. Pagi. Kelas siap ya? Iya. Pagi, Bu. Pagi. Halo? Oh, Mama. Belum berangkat, Ki? Ini baru mau berangkat kok, Ma. Bentar lagi. Papa lagi ngapain? Masih tidur. Emangnya kenapa? Enggak, biarin aja. Kalau kamu mau berangkat terus papa masih tidur, jangan dibangunin ya. Ada apa sih, Ma? Ya, biar aja dia istirahat. Ya udah deh. Udah ya, Ma ya. Halo? Halo? Ngapain, Pak? Keluar dong, Pak. Kan ini kamar cewek. Kok Papa main masuk aja sih? Kan gak enak. Papa cuma pengen lihat kamu. Papa kangen sekali. Keluar dong, Pak. Kan gak enak, Pak, kalau dilihat orang. Kiki kan sendiri. Kenapa? Kiki curiga sama Papa? Enggak, cuma Kiki kan gak enak. Kan Kiki sendiri bilang, Kiki gak curiga sama papa. Kiki terpengaruh mama ya? Enggak. Halo? Halo? Ada yang ketinggalan? Periksa dulu dong barang-barang kamu sebelum mereka kerja. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Pak, sini dong, Pak. Lempar dong. Duh. Sejak kapan Papa kasih barang kamu main lempar-lemparan? Pak, Kiki udah telat nih. Kiki mau pergi kerja. Sini dong. Papa bilang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Saya pergi. Tapi kapan-kapan saya akan baik lagi.
Jamal udah datang, Mi? Belum, Bu. Coba nanti suruh si Ali liatin. Iya, Bu. Halo, Makar. Saya dengar ada masalah di pelabuhan, ha? Bukan masalah dong namanya. Semua kan udah diatur dengan Mas Sono. Iya. Coba saya bicara lagi dengan Mas Sono. Gimana sih? Kemarin kan udah komit. Oh gitu? Coba saya ngomong sendiri sama orangnya. Mana si Jamal? Belum datang, Mas. Belum datang? Mungkin sebentar lagi. Saya udah suruh si Mbak liatin. Kok telat sih? Kesiangan saya. Saya siapa ini? Papa! Ada di kamar. Bagus ya, Pak? Bagus. Kelvin, makan dulu ya. Kamu tuh main terus. Ayo, tinggalin itu, makan dulu. Vin, panggil Kak Tasya, suruh makan ya. Ya, Ma. Kakak, dipanggil Mama, suruh sarapan. Bilang, sama Mama, saya masih sibuk. Ya deh. Mas, vitaminnya dimakan ya. Ini Mas, ini kalau nggak dikasih, lupa terus. Kamu dong ingetin, kamu kan istri yang terbaik. Kamu dari gula, kamu udah siap mandinya. Maka, pulangnya cepat ya. Mas, nanti saya mau ke salon ya, Mas. Oke. Hati-hati, Mas. Iya. Oke? Gak apa-apa. Dadah. Elmi, ada yang nyari saya nggak? Datang atau telepon? Iya, undangannya kan jam 11. Setengah jam lagi saya sampai. Masih daerah Kemayoran. Yo. Iya, Pak. Pindah kerja ya? Iya, Ma. Kiki pindah ke bagian promosi. Kok pindah-pindah terus sih? Aduh, Mama. Namanya juga anak muda. Kan nggak apa-apa. Itu-itu cari pengalaman, Ma. Yang seharusnya pindah itu tempat kos kamu, sayang. Masa tempat kos kayak kandang ayam begitu, ah? Aduh, Mama. Biarin aja kenapa sih? Lagian kan teman-teman Kiki di sini kan baik-baik. Ada sih tempat kos Kiki yang agak bagusan, tapi ya itu, cowok sama ceweknya nyampur. Mau, Mama? Ya jangan dong, ah ngaco kamu. Tuh kan, makanya. Lagi pula kamu ngapain pakai ada ide kos-kosan begitu? Udah deh, Mama. Pakai cara dibahas lagi sih. Bukan, Mama cuma khawatir. Soalnya Mama cari ke tempat kerja kamu, katanya udah pindah. Terus Mama cari ke tempat kos, udah nggak ada. Gimana sih kamu? Ma, Kiki kan udah pindah kerja. Kalau Mama ada apa-apa, Ma telepon tempat kos aja deh. Ya, Ma ya? Ma, udah dulu ya, Ma ya? Dah. Halo?
Dengan Ibu Amelia? Iya, saya sendiri. Siapa nih? Saya anak buahnya Pak Sodik. Loh, ada apa lagi sih, Pak? Tadi Pak Sodik nanya, kapan Ibu mau pindah? Saya kan udah bilang sama Bapak, kalau Bapak masih punya persoalan dengan Pak Wiki, selesaikan dulu deh. Saya kan masih punya sisa waktu 7 bulan lagi, Pak. Dan kalau Bapak nggak percaya, silakan datang ke sini. Saya masih punya bukti kontraknya. Ya, saya udah nggak punya waktu, Pak. Saya mau kerja buru-buru, ya. Yo, bye. Sono mana? Udah berapa? Dari jam berapa? Tahu nggak? Selamat pagi, suster. Pagi. Maaf saya ganggu ya. Tadi katanya ada telepon dari rumah sakit ini. Tonoris. Ada pasien yang kenal sama saya. Ini Ibu Amelia? Iya, saya Amelia. Betul, Bu. Sayang telepon Ibu. Soalnya di dalam dompet pasien terdapat kartu nama Ibu. Lalu saya hubungi Ibu. Amelia? Pasien ruang satu, Bu. Silakan. Terima kasih, suster. Hai. Apa kabar? Baik. Kamu masih ingat saya? Saya nggak mungkin ngelupain, Mas. Berapa lama ya? 15 atau 17 tahun yang lalu. Lebih, Mas. 20 tahun ada ya? 20 tahun? Lama banget. Ngapain di sini? Tadi saya ditelepon. Katanya ada pasien yang kenal sama saya. Mas juga ada apa di sini? Kecelakaan tadi pagi, supir saya ngantuk. Nabrak orang, jadi saya antar sini. Oh, siapa namanya? Yakob atau siapa? Yakob. Kita doakan supaya cepat sembuh. Kalau kamu kenal dia, antarkan saya ke keluarganya. Kasihan dia, Mas. Padahal baru setahun yang lalu istrinya meninggal. Dia di sini nggak punya saudara lagi, selain saya satu-satunya. Jadi kamu? Saudara jauh. Saya udah anggap dia sebagai kakak saya sendiri. Selamat siang, Pak. Maaf, saya terlambat tadi. Nggak apa-apa, kenalkan. Ini saudara dari Yakob yang kecelakaan tadi. Sumarsono. Amelia. Saya doakan mudah-mudahan saudara ibu bisa cepat sembuh ya, Bu. Terima kasih. Sekarang biar saya menggantikan Bapak menunggu di sini, Pak. Nggak usah, biar saya nunggu di sini. Tapi rapat jam 11 ini, Pak. Saya kan telepon Elmi. Kita batalin aja deh. Tapi semua peserta sudah terlanjur datang, Pak. Jam berapa sih sekarang? Jam 11.05, Pak. Oh. Saya akan bicara sama mereka dari sini. Baik, kalau gitu, Pak. Mesti saya permisi dulu, Pak. Iya. Saya permisi dulu, Bu. Mari. Mas ke kantor aja deh. Biar saya yang nunggu ya, Pak. Percuma. Saya nggak bisa konsentrasi. Pikiran saya selalu di sini. Saya merasa bersalah. Gimana sih? Katanya kesalahan supir. Bukan masalah itu. Masalah kehilangan kamu. 20 tahun yang lalu. Saya teringat pertama kali ketemu kamu.
saya temukan di halte tadi. Terima kasih ya. Semenjak itu, rasanya kepingin terus ketemu kamu. Sama dong, saya juga, Mas. Kamu ingat gak? Pertama kali saya berjumpa kamu. Dan ibu yang terakhir kalinya. Jangan kamu tolak. Astari calon istrimu yang baik. Nikahi dia. Ibu yakin kalian akan bahagia. Akhirnya ibu meninggal. Sebagai anak laki satu-satunya, saya harus mengikuti pesan terakhir almarhumah. Saya bingung. Pikiran saya kacau. Saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Gak lama kemudian, pernikahan itu berlangsung. Amelia, Amelia, dear Hans, maaf saya sengaja nggak mau ketemu kamu lagi. Setelah saya lihat di kubur ibu tadi, saya pikir kamu serius dengan wanita yang pernah saya lihat. Menikahlah dengan dia. Anggap saja yang pernah terjadi di antara kita tidak pernah terjadi. Cinta tidak pernah mati, Hans. Enggak perlu kamu cari saya di mana. Saya berdoa semoga kamu bahagia. Hans, hanya kamu yang kucintai. Andai kita bisa bersatu, namun takdir menghendaki lain. Semoga kamu bahagia, Amelia. Setelah dari mengubur ibu, saya cari kamu. Tapi
yang saya temukan cuma surat. Saya nggak tahu kamu pergi kemana. Saya nggak berniat meninggalkan kamu. Jamal bisa seceroboh itu? Ngantuk. Hah? Tadi dia ngaku, semalam dia begadang. Dari jalan tol saya udah tahu tuh. Tirnya udah nggak stabil. Tapi salah saya juga. Kenapa saya nggak ganti? Kasian dia. Kayaknya sih bakal lama. Terus gimana? Parah, Mas? Lebih dari parah. Meninggal. Hah? Halo. Ma, Aldi nih. Aldi. Ada apa, Di? Ada apa-apa, cuma bilang makasih. Terima kasih apa? Enggak, kirimannya udah masuk. Oh, itu. Ya. Kenapa? Ma. Ini uang banyak banget. Buat apaan, Ma? Katanya ada teman kamu yang mau ulang tahun. Nggak jadi ngasih kado? Iya, jadi nggak enak. Loh, kamu nggak mau? Ya mau dong, udah kasih uang nggak mau. Ma, udah dulu ya. Ada yang nunggu tuh. Kapan kamu mid semester? Dua minggu lagi, Ma. Jangan lupa belajar ya, Di. Mama doain kamu sukses. Juga salam buat teman kamu yang ulang tahun, ya? Salam juga buat Papa, Kelvin, dan Tasya, Ma. Yo, Mama. Makasih, Ma. Bye-bye. Di. Halo? Sorry, nungguin lama. Terus ngapain sih? Dapat salam. Dari? Mama. Mama? Mama siapa? Ya Mama, ibu saya. Emangnya kamu sering ceritain tentang saya sama Mama kamu? Ya, kadang-kadang cerita, kadang-kadang enggak. Kok kadang-kadang enggak? Emangnya nggak boleh? Ya, boleh aja. Siapa lagi yang ngelarang? Saya nyeritain kamu nggak sembarangan loh ke ibu saya. Saya nyeritain bahwa kamu cantik, kamu cakep, kamu pintar. Pokoknya semuanya deh saya ceritain. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Saya ingin nunjukin bahwa saya serius sama kamu. Kok bengong? Kenapa? Emangnya kamu serius sama saya? Saya serius. Kamu serius nggak? Pasti, sayang. Mama, orang meninggal itu tinggalnya di mana, Ma? Mama juga nggak tahu. Emangnya Papa nggak ngomong? Papa juga belum tahu, sayang. Kalau Papa belum tahu, kok bisa ketemu rumahnya? Heran. Ya, kan Papa bisa aja nanya. Nanya sama siapa? Ya, nanya sama orang. Ayo, makannya dihabisin. Papa makan di mana? Makan di luar kali, sayang. Jajan ya?
Mama nggak tahu. Nanti kalau papa pulang, tanya aja sendiri. Kamu masih kerja di salon? Masih, Mas. Tapi sekarang saya udah punya salon sendiri. Hebat banget. Ah, biasa-biasa aja, kecil-kecilan. Kamu gak takut tinggal di rumah sendirian? Biasa aja tuh. Dulu sih ibu saya sering nemenin saya, tapi sekarang saya lebih banyak sendiri. Boleh saya tanya? Kamu sudah nikah? Udahlah, Mas. Gak usah tanya soal itu. Saya gak punya maksud apa-apa. Saya udah lama melupakan masa lalu, Mas. Saya mau tahu aja. Kamu udah nikah? Gimana ya? Sulit buat saya untuk... Udahlah, Mas. Jangan tanya soal itu lagi ya. Rasanya gak ada yang bisa gantiin kedudukan Mas seperti dulu. Saya berusaha udah melupakannya, Mas. Tapi bayang-bayang Mas selalu aja ada di wajah saya. Dua puluh tahun cukup lama, Mas. Dan itu merupakan masa penantian. Amelia, mulai saat ini, saya berjanji tidak akan pernah meninggalkan kamu. Saya akan telepon kembali secepatnya. Apa itu? Siapa sih itu? Anak setan. Anak-anak di ujung jalan situ kali. Mereka sering begini? Gak tahu juga ya. Mungkin mereka lagi mabok kali, pengen jahil aja. Apalagi melihat mobil kamu malam-malam begini masih ada, Mas. Kayak zaman dulu aja, ada tamu digangguin. Saran saya, Mas pulang aja dulu deh. Loh, kalau ada apa-apa dengan kamu? Ya, tapi kan Mas nggak mungkin semalaman di sini. Lagian ngapain kamu tinggal di daerah semacam ini? Kok nggak pindah aja? Saya di sini kan nggak sendirian, Mas. Udah 2 tahun saya di sini. Tetangga kiri kanan juga kenal sama saya. Kalau ada apa-apa mereka suka bantu kok.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.